Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke CTV Garage. Saya Farhan Fusanda. Seperti biasa, saya tidak ada satu saya hari ini. So, untuk hari ini saya nak buat satu unboxing berkaitan dengan produk Turbo Smart. Alright, baru ni kami ada permintaan untuk dapatkan boost meter Turbo Smart. Alright, so agak rare juga permintaan ni, tapi customer gentle. So, kita ambil direct dengan Turbo Smart. Smart Australia. Kalau kita tengok kat sini, dekat slip ni Turbo Smart Australia. Alright, so ni dah dia. Okay, barang dia. Dia boost meter Turbo Smart. Okay, Turbo Smart dia ada dua jenis boost meter. Kita tengok kotak dia. Macam ni lah kotak dia. Alright. Okay, sebenarnya kalau kita tengok Turbo Smart ni ada dua jenis boost meter. Satu boost meter yang menggunakan unit bar, atau lagi menggunakan unit PSI. Right, yang tu korang boleh check out dekat Turbo Smart dekat site. Right, sekarang kita boleh dengan Turbo Smart punya dan box ni. Baru nak buka je ni. Dia ada direct boost meter. Wire ni mechanical boost meter eh. So ni boost meter dia lah. Macam ni rupa dia. Alright, and then apa lagi dalam kotak? Okay, dalam kotak kita ada boosty, bracket dan kita ada installation ni. Ada bezel dia, bezel untuk meter ni. Smart lah macam ni, enter smart. Okay, bezel dan juga hose. Saya tak tahu berapa banyak hose ni. Okay, tak apa. Apa pun kalau kita modify, kalau saya pakai boost meter ni atau pasang dekat kereta, saya akan run dengan silikon besar untuk sambung pinning berbanding dengan hose aquarium. Alright, okay, kita tengok pula. Manual, how to install your boost gauge. Sikit tak susah pun. Sambung dengan cara kita mesti nak buat. And then belakang ni ada bagi, apa statement of 1 year warranty lah by Turbo Smart. Okay, setakat ni saya pakai produk Turbo Smart yang boost meter ni tak ada isu lah. Okay, so sebab lagi satu mechanical, mechanical dia lebih responsif dan lagi susah nak rosak lah pada saya. Alright, so itu saja untuk kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum.